Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saat ini saya Noval Arhiji sedang berada di Desa Dukun. Aksi cepat tanggap bersama kelompok tani Subur Abadi sedang melakukan fermentasi pakan ternak. Yuk kita lihat. Ya, seperti teman-teman tahu di sini para kelompok tani dari Subur Abadi sedang membuat pakan ternak ya. Bagaimana untuk mencegah kekurangan pakan ketika terjadinya erupsi. Seperti kejadian sebelumnya, banyaknya sekali ternak mati di kandang bukan karena kena abunya, melainkan karena kelaparan. Maka dari sini tim aksi cepat tanggap bersama kelompok tani Subur Abadi melakukan pelatihan pembuatan pakan ternak fermentasi. Bahannya sendiri yang seperti teman-teman tahu di sini bahan pokoknya yaitu adalah rumput. Yang kemudian menggunakan bakteri dari IM4 yang sangat tersedia sekali di desa kan gitu. Kemudian IM4 itu dicampur dengan tetes tebu, limbah produksi dari pembuatan gula, yang kemudian dicampur dengan dedak dan juga buah-buahan. Gitu. Nah. Fermentasi itu ya pakai niki, ajen pupuk dipakai niki bisa sembuh. Jadi nanti bukan cuma niku ya Pak, nanti fermentasi sing dedak niki kalau paringi ngerbau. Saya bahkan fermentasi jagung. Prosesnya sendiri rumputnya itu dicacah yang kemudian kita dicampur dengan bahan molasenya tadi. Nah setelah itu bisa kita lihat dimasukkan ke dalam plastik kan seperti itu.